kampung sangat unik sekali. Entah kampung apa ya. Saya pertama kali ini masuk ke sini. Ceritanya saya mau ke Jati Gede nih, jalan ke sini. Kalau bahasa Sunda maka kara ya. Ini teh lemur naon artinya? Ada yang bilang ini Cikobang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memasuki kampung yang sangat asing sekali ini, Baraya. Sakara lah ke sini. Ini di daerah Sumedang. Ini daerah sangat manja sekali ini, Baraya. Udah maju. Enten. Ka mana nomor iya? Di sini itu ada pesawahan, Maraya. Pesawahan tapi kayaknya sudah modern nih, tapi indah sekali ini, Maraya. Ini walaupun musim kemarau tapi di sini di lembah ya masih sangat enakeun. Assalamualaikum. Mak, ada mana naon, Mak? Ada mana naon, Mak teh? Opak itu teh? Gadung. Oh, nanti lubung teh. Sana sok weureuh, Mak. Sok beure san. Saya tanaman. Mak, bade naros abi teh ieu teh kampung naon atuh? Parakan. Parakan. Parakan Panjang. Parakan Panjang. Desa. Desa naon mak eta na? Lebet na? Cipasang. Cipasang. Sumedang mantunya. Pasang. Mohon mohon deh. Parakan Panjang. Parakan Panjang. Cikareo. Pesawahan itu banyak. Kah? Pesawahannya. Oh, pada kemana tuh? Koyong ke sawah. Iya, iya teh gadung mah nya. Allahu Akbar, aman. Sareng pisan. Sareng mah saha ieu teh atuh? Mah saha ieu teh? Kah? Jenengan teh mah teh saha? Mang Ino. Urang parakan. Urang parakan. Alhamdulillah. Salam kenal manya di abi ya. Manya masih sehat manya. Abi bade izin heula ka dinya. Ningalan eta sawah. Mohon. Mohon mak, mangga mak. Assalamualaikum. Parakan ternyata Baraya kampung. Kalau kita nggak ke masuk ke dalamnya ya, kita mah mau masuk ke pasisian. Eh unik mana? Cerme ini ya? Cerme, cerme. Sudah jarang cerme. Nah ini Baraya, ada daerah yang sangat indah sekali di sini. Pemandangannya luar biasa, Baraya. Ini padahal musim kemarau nih. Kemarau. Allahu Akbar. Kita lanjut. Jadi ada mau persiapan padi. Kita tertarik ke kampung yang itu tuh, yang terpencil itu, Baraya. Bu, nama naon? Meniis. Meniis. Bade hoyong kadinya, bade izin. Hoyong ke sawah, nih nggak sawah. Ke pasawahan. Mangga, Bu. Ngiring kadinya, ke Parakan Panjang.
lagi ada ini nih, meri beraya tuh di sawah. Ini masih subur kayaknya, kalau di sini airnya ada, karena ini berada di lembah ya beraya, jadi dikelilingi oleh gunung-gunung nih, gunung-gunung kecil beraya, bukit-bukit. Nah ini beraya situasi di dalamnya nih. Ini kampung sudah maju sekali, cuma yang bikin saya tertarik itu pemandangannya sangat luar biasa. Tapi masih banyak juga kolam-kolam. Berarti di sini subur sekali barangnya. Saya mau mencoba ke sana sekarang. Mumpung ke Sumedang saya, jadi lewat sini melihat pemandangan yang begitu indah, jadi ingin rasanya mengabadikan sedikit lah. Nah ini baraya yang kelihatan dari atas itu, ini baraya, ini di lembah nih baraya, masya Allah, ini sangat indah sekali ya baraya. Ini padahal lagi kemarau yang sangat ekstrim sekali baraya. Cuma di sini masih hijau-hijau. Berarti ini daerah subur. Oh, baraya. Ini lagi panas. Kita coba turun ke bawah sedikit baraya. Kolam, ada sungai ya, sangat memukau sekali baraya. Ini kelihatan dari atas itu, aduh, bikin gagal pus gitu baraya. Ternyata benar kesininya sangat indah sekali, masih hijau-hijau di sini. Nah, jadi berbatasan langsung dengan kebun ini baraya. Ada gunung-gunung di sana tuh di atas. Bukit lah kalau itunya. Bukit-bukit. Nah, ini jembatan penghubung mungkin ya. Oh. Ternyata masih kayu baraya. Kirain sudah di tembok, ini masih kayu baraya. Tuh. Harus hati-hati tempat beraya. Nah, ini mungkin jalan untuk ke apa, ke gunung itu. Nah itu tuh yang gunung yang bikin gagal fokus gitu tuh, tapi jauh kayak yang banyak tadi agak dekat, tapi sekarang ini jauh kayak. Tadinya mau ke sana saya. Allahu Akbar, ini pemandangan luar biasa nih. Sangat indah sekali. Barusan saya dari sana tuh, itu gunungnya. Oh, ini jembatan yang aslinya ini baraya. Kita mau lihat yang lagi panen di sebelah sana baraya. Galak mana? Galak mana? Alhamdulillah, ini daerah baraya. Ini yang kelihatan dari atas itu, ini nih. Ada yang lagi panen nih di sini.
Seru sekali sebenarnya. Sangat fenomenal pemandangan di sini. Kampungnya kampung maju, sudah sangat tertata rapi. Walaupun ini di pinggiran bukit ya, perbukitan. Ini ada tempat nih buat istirahat. Ada kucing. Ming. Ini seperti di Swiss sebenarnya. Seperti luar negeri ya, di luar negeri ini. Dan di sini juga masih ada rumah panggung, masih ada tersisa, sisa-sisa dulu waktu. Indah sekali bunga. Pada ini musim kemarau. Nah ini baraya. Kita mengintip saja dari sini, soalnya kesananya susah kan. Dan ini jalan masih panjang baraya. Tuh ke sana. Tuh ada orang sini. Teh, tiasa kadinya teh. Iya, nanya-nanya. Nah, ini nih ada penduduknya nih. Assalamualaikum. Nah, ada lagi ngerjak mangga-mangga di teras kan? Teh biasa ngeganggu sedikit. Teh kalau ini namanya kampung apa nih? Apa? Sawah Pas. Masuk ke wilayah mana ini? Parakan Panjang. Parakan Panjang ya. Kalau kecamatan? Ya, kecamatannya kecamatan Cibuga. Oh, masih Cibuga. Tapi Sumedang ya, Sumedang berarti ya. Kejam gitu apa? Katanya mah orang dia asli. Asli orang dia. Orang Parakan. Lahir di dia gitu. Masa. Rawasnya. Tapi asa sepi gitu ningat teh. Ah. Teu aya jami nuju ngaraos pintunya. Lagi ngaji teh. Dengan teteh siapa ini nih? Iya, iya. 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 Makasih teh. Iya. Assalamualaikum. Kampung Parakan. Asli. Sekolah ke mana ti dia? Nah. Tebi. Oh, kadinya. Mapah kadinya. Oh, mapahnya kadinya. Jalan kaki. Oh, eta. Siap kelas sabaraha? SD. Siap. SMP. SMP ke mana tebi? Karena motor SMP mah. Siap. Ayo Jang nuhunnya. Mana nu jago main bah? Wah, tuh. Calon-calon main bah. Semangat ya. Sip. Belajar terus. Neng di mana sekolah nih? Sekolah di mana? SMP. Ayah SMP di dia. Oh iya. Oh nu nembe nar eta. Ka mana uih? Cilogok ke mana? Jurut. Tapi Jaya Mekar. Ayah kemarin nu kawin di Jawa Mekar. Biasa nengnya. Sarang nengsa iya. Anu itu paling itu. Anipa iya. Iya nu alit. Terus kedua pacar.
Acan. Oh, gaduh iya. Siap. Nya, nuhun nya. Iya, wilujengnya. Ada tuh neng. Kita lanjut ke sini baraya. Pak, iya terasa ke mana Pak? Iya jalan. Kalingkar. Biasa ke jalan raya deh itu. Oh. Tebih Pak itu. Iya biasa. Biasa karena motor itu. Biasa. Itu mentok itu maksud deh. Itu kalingkar. Siap, siap. Abi mengaja we ning ati tonggo. Aduh ni rawasen gitu pek pek lungsur ka dia teh. Tebih gening. Siap. Iya. Turun Pak nya, apun teh ngaganggu ya, mangga dilanjut, dilajeng ieu na. Ya Pak, punten Pak. Dan itulah baraya video dari saya nih. Di Kampung Lingkar. Kampung yang sangat indah sekali. Oke, ini nih. Ada yang aneh nih. Pelecer. Dan berhubung sudah sore ya, Mari. Jadi saya tidak dilanjutkan ke sana, katanya ini masuk lagi ke jalan raya nih. Dan akhirnya sampai di sini dulu video dari saya. Bagi yang suka dimohon like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.